ada, dia ada apa ni, bapak dah meninggal, tu dah meninggal, ada adik seorang umur 8 tahun, boleh tak jadi wali? Tak boleh. Turun pada pak saudara pula. Pak saudara pula yang dia nanti jadi wali. Takkan pak saudara tu umur dia 7 tahun, tapi tak tahu lah. Kadang-kadang ada pak saudara, pak cu kan, pun sama. Pak cu baru 8 tahun. Pun tak boleh juga. Allah SWT. 1.4.8.4 berakal. Orang gila tak boleh menjadi wali kerana dia tidak dapat menguasai diri dia sendiri, apatah lagi menjadi wali kepada orang lain. Jadi orang gila memang tak boleh jadi wali. Orang yang berakal penuh sahaja yang boleh jadi wali. 1.4.8.5 dia ada penyakit yang mencacatkan fikiran. Orang yang cacat fikiran kerana tua atau nyanyuk tidak boleh menjadi wali. Hal ini adalah kerana mereka tidak mampu memilih pasangan yang sepadan. Bapak dah tinggal. Atuk dia, atuk umur 85. Nyanyuk. Yeah. Kalau sehat, aku akal dia sehat apa ni nyanyuk. Dia tak ada beza. Kehidupan dia sendiri pun diurus oleh orang lain. Di rumah bajikan, rumah kenangan, seri kenangan. Tak boleh lah atuk ni jadi wali pun pada wali yang seterusnya. Dia wali kan. Sekiranya wali itu pitam dan lain tunggu sehingga dipulis mula. Hanya adalah kerana pitam itu hanya berlaku dalam masa yang singkat, sama seperti tidur. Katalah bapak ni nikah, masa dia nikah. Jadi tiba-tiba bapak ni agaknya tak macam mana, dia pitam. Adakah kita kena turun pada wali lain? Tak. Boleh tunggu sehingga dia pulis mula. Kalau dia tak dihospitalizkan, tak dimasukkan ke ward hospital, dia tak tahu. Ada kes berlaku, ya, walaupun wali ini dah masukkan ke hospital, akhirnya pernikahan itu dijalankan di ward hospital. Itu ada berlaku. Pada dia sedar dah, dah pulih dah, tapi tak dibenarkan keluar dari ward hospital. Jadi terpaksa lah lelaki-lelaki perempuan saksi datang ke hospital. Sebab wali ada ke hospital, jadi bernikah lah pasangan itu dinikahkan di ward hospital. Malah diraihkan oleh doktor-doktor dan jururawat di ward tersebut. Ada berlaku kan? Ada gambar dia pun. Allahuakbar. 1.4.8.6 tidak terhalang menguruskan harta ini kerana boros. As-Safah. Pemboros yang terhalang menguruskan hartanya adalah orang yang membersihkan harta bendanya. Dia tidak dapat menguruskannya dengan sendiri, apatah lagi menjadi wali pada orang lain. Wali ini sudah menerima notis bankrupt. Wali, katalah wali itu bapak ni dan dia sudah diisytiharkan bankrupt oleh mahkamah. Maka hakim boleh menurunkan kuasa kepada wali yang berikut. Sebab dia sendiri pun tak boleh nak jaga harta dia, pun tak lagi nak jaga anak dia. Nak uruskan anak, wali anak dia tu tak boleh. Disebut dalam kitab ini. 1.4.8.7 tidak berihram. Seseorang yang berihram haji atau umrah tidak boleh mengahwinkan orang lain. Katalah bapa ini dia ada waktu tu, dia dalam waktu nak nikah tu, dia dalam ihram umrah. Tak boleh. Turun mahkamah akan ambil pakai keluar perintah wali kena orang lain. Orang yang ikut lah. Kalau bapak tak biar tu ikut turutan. Sebab orang yang adalah ihram tak boleh mengahwinkan orang wali. Sebut itu ada kata-kata perkara yang dilarang keras dalam menikah. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW, qalu sallallahu alaihi wasallam, la yakihul muhrimu wa la yukah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya orang yang berihram tidak boleh berkahwin dan tidak boleh dikahwinkan. Orang yang berihram nak kahwin, nak nikah pun tak boleh. Dikahwinkan pun tak boleh. Menjadi wali pun tak boleh. Itu dia yang saya selalu sebut. Ialah hadis kita baca itu. Peringatan. Apabila syarat wali sedang nyatakan sepenuhnya tak terdapat pada wali yang hampir, hak wali yang berpindah pada wali yang selepas ini menurut tertib di kalangan mereka yang terdapat syarat wali yang sempurna. Namun jika wali tersebut dalam ihram, hak wali yang tidak berpindah pada wali berikutnya tetapi kepada sultan. Ihram tidak menghilangkan hak wali agar wali suruh secerta dan baik pemikirannya.
ia hanya menghalang akad perkahwinan. Kalau wali itu disebut lihat, nanti silap sikit ya, dan maafkan saya. Kalau wali itu ihram, kena pindah kepada wali sultan. Orang tak pegang yang akan jadi wali itu. Sebab dari segi syarat-syarat yang lain masih sempurna. Yang tak sempurna ialah waktu nak nikah itu dia dalam ihram. Jadi tu perlu nikah dalam anak ni. Terus timbul kepada pegawai takbir agama. Kan? Itu dia juga. Sedikit peringatan dari pengarah-pengarah kitab ini berkaitan dengan wali. Jadi kita masih lagi membincangkan berkaitan dengan wali yang selepas dalam kuliah kita yang akan datang. Jadi kita sampai pada muka 136. 136. Iaitu 1.4.9 bahagian wali. 1.4.9 bahagian wali. Bukan 16, kalau 1.4.9 bahagian wali. Wali bagi berdua, itu wali ibar dan wali ikhtiar. Apa wali ibar dan apa wali ikhtiar? InsyaAllah kita akan bincangkan pada bulan kita yang akan datang, iaitu tarikhnya adalah, kalau tengok di sini, tarikhnya adalah ya, hari ini adalah pada 18 April 2016. 18 April 2016 insyaAllah kita akan bincangkan berkaitan dengan perkara 49 dan siapa itu. InsyaAllah. Dan kuliah kita untuk kitab Rasul Mahdim pada bulan April ialah akan datang bersama bulan Rojab. Ya, pada studi di kuliah ialah pada 3 April 2016. InsyaAllah kita berdoa kepada Allah pada bulan kuliah seterusnya. Itulah dia sebanyak kita berkongsikan pada malam ni. Mudah baik sebab kongsikan pada malam ni ada manfaat untuk bersama. Bila kita telefon lagi kepada kita, bila kita berkata di rahmat ini, kita berkata di rahmat Allah. Dan kehidupan kita bersama suami isteri dan anak kita akan berlari dulu sampai ke akhirat. Dan kalau ada apa-apa saya sampaikan dan berjalan yang terkasar bahasa, melaju bicara sesuka dan saya berkata maaf di rahmat Allah. Dia dah bisa bersalah bila dari perbuatan dan kompos dan Wallahu Rasulullah wa Rasulullah wa Rasulullah wa Rasulullah. Dan kita akhiri pula kita malam ini dengan tasbih al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم حق من هذا وقدرنا من السمك. اللهم إنا نتقبل قولنا وعملنا وكل شيءهم. اللهم أباد الشبل والمطارق يجمعون وستفرون وزاز الأقدام هو. وصلنا من كبر كبر الكلاب والفخار والبر والبحر. الله الله بمزور كتاب الله من السحاب هذا الأحزاب. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.